Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Edi Dimas Saputra. Kali ini kita lagi ada pembeli speaker dari Kota Ngaju, Malang. Beli speaker. Oh, nama anaknya Alvaro. Dulu yang punya son apa mau? Kamu cuma horek-horekan, Mas. Lagi bersama Mas Sinyo. Gimana ya, Mas? Info nih, Mas. Aman. Mau beli speaker, Mas, ya? Bersama Mas Sinyo. Ini nggih speaker napal, Mas, ya? Rencananya apa, ya? Mergo akhir-akhir kan sing rame karena apal, Mas, yo. Jadi yo wis sing kelas berber lah pomo tinggi ini, Mas, ya. Suwun, Mas, yo. Tak lanjut lagi, guys. Sekarang kali ini kita lagi kedatangan pembeli. Ini mau beli speaker terbaru dari Betapo, guys. Ini speakernya yang baru, yang tadi malam ke sini yang datang Betapo B21 V622 yang tipenya 2. Untuk speknya kali ini, untuk speaker ini dengan diameternya 550 mm. Kalau untuk speakernya 21 in. Untuk maksimal powernya 700 watt. Untuk RMS powernya 3500 watt. Untuk dependennya 8 ohm. Jadi ini cocok banget, guys, jika dipakai untuk kelas karnapang, kelas balap lah intinya. Berbernya boleh. Untuk frekuensinya 32 Hz. Untuk frekuensi responnya speaker ini dengan daya 30 2 sampai 500 Hz. Untuk voice coil atau diameternya 6 in sampai tingginya 152,3 mm. Untuk magnet 450. Jadi wis, jika dipakai untuk kelas balap cocok banget, rekomendasi banget untuk speaker terbaru dari Betapo, guys. Ini baru pertama launching untuk 21 in. Itu tadi untuk spek-speknya, daunnya ini wes mending, guys. Untuk daunnya, kalau soal harganya ini belum tahu, guys. Langsung DM atau tanya-tanya sama Big Boss-nya di IG-nya Brewok Audio. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk kalian berhati-hatilah dalam berbelanja untuk alat-alat sound system, ya, guys, ya, biar tidak ketipu atau kabusan. Tadi, guys, ya, untuk spek-speknya speaker ini ready banyak di sini. Jadi untuk kalian yang mau beli untuk balap atau untuk
hajatan speaker terbaru ini yang 21 in yang tipenya ini B21 V622 yang tipenya 2. Rekomendasi banget. Tadi guys ya, untuk daunnya, bentuknya dan modelnya cocok jika dipakai untuk balap. Tebel daunnya. Jadi kalau misalnya digeber los atau lop, enggak sama brodol. Harganya itu tadi 3.500, itu pos koinnya 6, itu tadi untuk spek-speknya dari speaker barunya di Tavo. Oke guys, mungkin kita sambung untuk video selanjutnya. Penuh rugi ya, mau direngnya ini enggak kena. Oke, enggak kena ya. Oke guys, guys. Oke guys, untuk yang terbaru B21 V622 yang tipenya 2 laku 4 box ini perdana, langsung dinyari oleh Alvaro Audio guys dari Ngajum Malang. Itu tadi guys ya untuk infonya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe di channel YouTube-nya Edi Dimas Saputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound system Indonesia, tetaplah maju dan jaya.